Alhamdulillah. Ya Allah, saking ampuhe nek wiritan. Weh. Tapi ingat ya, pesan Gus Ikdam tadi nggih. Ini hari tenang. Wes, gak boleh bicara angka, gak boleh menggerakkan tangan ya. Wes tenang. Alhamdulillah. Tapi luar biasa, saking semangat ini zikir, ini tadi barusan zikir, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqil wadil, amin. Langsung, masya Allah, kedatangan putranya Pak Jokowi. Panjenenganipun Mas Gibran, Raka Buming, Raka. Wah, alhamdulillah, yes, luar biasa. Duh malah gampang senyum jenengan. Tadi itu padahal siapa itu? Haji Beki, Pak Haji Beki sama Tato, Tato yang awal saya itu Mas Gibran. Tadi sama Pak Haji Beki ditantang, nanti kalau bisa bikin Mas Gibran itu tertawa, terbahak-bahak, dikasih uang 5 juta. Nah, enaknya gini Mas Gibran, jenengan nanti tertawa terbahak-bahak, Pak Keji Beki ngasih uang Tato 5 juta biar dibagi hasil sama saya. Alhamdulillah luar biasa. Kemarin tanpa saya sadari Pak Arif, adiknya Pak Jokowi, adiknya Bu Iriana kesini. Nah ini kopi Blirik ini, kopi biasa saya minum Mas Gibran. Asli anget-anget lah, nom-noman, ini podo nomi los. Jadi kemarin Pak Arif datang kesini. Setelah itu saya bilang, Pak Arif, kita itu ingin disambangi Pak Jokowi. Wah alhamdulillah sekarang putranya Mas Gibran Raka Buming Raka. Keren alhamdulillah. Ya ini keadaannya. Jadi ini Mas Gibran sugeng rawuh, sepindah malih, matur suwun, jenengan sampun purun mriki, purun ngaji. Bahkan saya tahu kalau Mas Gibran itu mau kesini masih tadi. Tadi sore itu masak beneran kula ngoten. Wong saya itu juga tahu jadwal beliau itu sangat luar biasa. Terus masak iya, ternyata memang infonya seperti itu dan tujuannya enggak muluk-muluk. Pengen ngaji, pengen tahu keadaan Sabilu Toba. Dan memang waktu saya ke Solo itu keluarganya memang bilang, kita keluarga Solo itu estenyel Gus, masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Mas Gibran. Semoga Mas Gibran Raka Buming Raka ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dimudahkan dan kabul hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sudah acaranya sekarang ngaji santai nggih. Jadi sebelum ngaji Mas Gibran nanti biar enggak bingung kalau ada celutukan aneh-aneh. Jadi kalau malam Selasa kegiatannya di sini itu Mas Gibran, kalau malam Selasa itu ya kayak gini, orangnya random, maaf niki kalau kadang ada asap rokok atau apa, karena mulai orang yang soleh, yang baik, yang belum soleh sampai garangan non muslim itu di sini banyak. Non muslim ada yang hadir? Nah itu Natali di belakang itu non muslim.